Tinggalkan harta berlimpah, warisan Julia Perez bukan jatuh ke tangan keluarga melainkan untuk hal ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Julia Perez meninggal dunia di tengah karirnya yang tengah memuncak. Tak heran apabila Julia Perez meninggalkan harta berlimpah setelah berpulang. Dikutip Grid ID dari Grid Pop, semasa hidupnya Julia Perez mampu membiayai keluarganya. Bahkan pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati ini memiliki rumah mewah di kompleks perumahan elit daerah Raffles Hills Cibubur, Jakarta Timur. Selain itu, Jupe juga mempunyai berbagai mobil mewah. Akan tetapi harta yang dimiliki Julia Perez itu seolah tak bertuan usai sang empunya meninggal dunia. Pasalnya ketika berpulang, Julia Perez dalam kondisi tanpa suami dan anak. Lantas jatuh kepada siapakah harta peninggalan Julia Perez? Harta peninggalan Julia Perez ternyata menjadi objek aktivitas lelang. Barang-barang yang dimaksud seperti pakaian dan sebagian koleksi Julia Perez semasa hidup. Kemudian, uang hasil kegiatan lelang tersebut digunakan untuk beramal. Tak heran apabila hal tersebut dilakukan lantaran Julia Perez semasa hidupnya memang dikenal sebagai sosok yang suka membantu dan beramal. Julia Perez juga dikenal sebagai sosok yang dermawan kepada sesama. Dikutip Grid ID dari Tribun News, Julia Perez menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Sabtu 10 Juni 2017. Julia Perez meninggal dunia setelah berupaya melawan penyakit kanker serviks yang dideritanya selama 3 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.